Nah, ceritanya sekarang kita udah masuk di penghujung akhir dari Liga Spanyol ya. Real Madrid sendiri bersama Pablo Gavi konsisten menduduki puncak klasemen ya di sini. Dan sekarang hanya kurang dua pertandingan terakhir di sini. Dimana kalau kita bisa menang di dua laga itu, kita bakal jadi juara Liga Spanyol. Nah, udah saya jelaskan di awal tadi ya. Kita di sini tinggal jalani aja dua laga terakhir yang begitu menentukan. Kita bakal lawan Valencia lebih dulu di tanggal 14 Mei ini. Kita main di kandang mereka. Terus satu minggu setelahnya, di laga terakhir Liga Spanyol, kita bakal ngadepin tim Girona di Santiago Bernabeu. Ingat ya, di sini kita sebenarnya cuma butuh satu kemenangan aja. Dan jika lawan Valencia di sini kita udah bisa dapat 3 poin, ya udah sih, fix kita juara di sini. Maka dari itu mari tampil habis-habisan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Oke, ini dia laga penentuan ya. Kita menang di sini dapat 3 poin, fix kita pesta juara Liga Spanyol di kandang Valencia. Match rating masih di angka 8,5. Kita ada opsi avoid loss. Pilih yang tengah aja udahlah. Cari 3 poin, men. Menang 1-0, 2-0 enggak masalah. Kita udah fix juara Liga Spanyol kalau bisa menang di sini sih. Tinggal nanti jalani laga penutup lawan Girona ya, tapi kalau bisa ya di sini udah fix aja lah. Nanti biar main lawan Girona bisa lebih santai dikit. Dan kenapa enggak ke saya tadi, men? Benzema, saya kosong, cuy. Aduh, sangat disayangkan. Sangat disayangkan, ya Allah, kaki kirinya ya belum akurat, gak ada replay lagi padahal lumayan bagus namanya. Lanjut mundur atau gitu tadi passing kali ya. Oke, terserah lah, udah terlanjur juga. Oke, fokus di sini. Oke nih, dapat nih. Oke, dikasih lah, dapat sini cuy, bagus. Oke, terobos. Nah bagus. Ayo kawan, kenapa gak di shot? Nah, aduh, saya pikir gawangnya jebol, men. Oke. Serangan terobosan dari Gavi maut banget, men. Passing ke tengah ke Benzema dan dipassing lagi ke Valverde dan udah. Bismillah, ini udah killing the game lah. Bismillah, 3 poin di sini, men. Valencia, izinkan Real Madrid juara lebih cepat ya, kawanku. Bagus banget. Bagus. 1-0 udah. Gavi benar-benar memainkan perannya sebagai sayap yang baik ya, men. Enggak ragu-ragu untuk kasih assist. Ya, Benzema sih yang kasih asis sebenarnya. Bagus lah. Valverde 1 gol di menit 15. Oh, menit 10, sorry. Bikin kita unggul di kandang Valencia lebih dulu. Bagus. Bismillah lawan Girona nanti biar santai aja udah. Oke, fokus dulu Real Madrid. Sabar kawan, sabar. Tunggu di sini, tunggu. Oke, udah bocor aja sisi kiri mereka ya. Sisi kanan pertahanan kita. Bagus, dapat. Oke, pindah flank, bagus. Belakang dulu dah. Nah, kasih kanan, men. Toni Kroos ya. Toni Kroos jauh banget mundurnya, cuy. Kemana sih ini? Nah. Oke, lewat. Nah. Oke, lari Benzema. Sorry. Harusnya Benzema tadi, kok saya passing ke Valverde sih? Rodrigo ya kayaknya tadi. Dapat. Hati-hati. Backpass ke belakang udah. Saya sampai mundur jauh ini, men. Hati-hati kawan, bagus lah. Astaga, sangat disayangkan tadi Benzema sebenarnya bisa dapat peluang loh. Oke, stamina udah kekuras aja tiba-tiba. Bahaya. Kenapa nggak ada yang nutup, men? Jangan diliatin doang dong. Nah, bagus. Dapat. Kasih lari Gavi, lurus aja dulu. Bagus Gavi. Oi. Waduh. Nih. Ya. Sorry. Ya kok rating turun sih? Bahaya nih kalau rating turun terus-terusan nih. Sangat disayangkan tadi diganggu ya, udah laris kencengin. Wah. Kalau dipasang ke tengah bisa selesai tuh. Nah, bener kan, untung aja bagus. Oke, udah balik sini. Men. Pressing dia, men, dua orang. Nah. Lah. Kemana, men? Ya ampun, rating turun lagi. Passingnya Gavi kok ngaco ini, cuy. Bagus. Lari kawan. Oke, tembus dulu. Bagus. Nih. Kasih udah. Hati-hati belakang aja dah. Hati-hati. Ya Allah. Gak segampang itu ya, backnya diobrak-abrik nih. Gak bisa ngadalin counter attack ini. Berarti main lebih sabar udah. Kita kuasain position lebih dulu abis ini.
4 menit terakhir babak pertama kita lihat. Wah, bahaya. Bahaya. Untung aja. Bagus banget, gak jelas Anda. Oke. Jadi kasih Toni Kroos, siap. Bagus. Bagus kawan. Ayo dong. Itu Toni Kroos bisa, men. Kiri bisa, cuy. Oke, dikasih. Bagus. Lelah. Ya Allah, gimana sih? Oke, selesai babak pertama, tapi bahaya banget, men. Kita udah unggul segini, tapi rating cuma 6,3. Harus kan diganti nih nanti, Gavi. Lanjut dulu. Wah, ini tumben dikasih highlight. Yuk, lanjut dulu. Fokus. Ini kalau kita menang, fix juara ya. Bismillah, menang. Udah, Valencia izinkan kami juara di sini, Valencia. Sabar. Ayo, Toni Kroos. Bagus, dapat. Dapat rating naik. Sini, men. Balik langsung. Sini, cuy. Oke. Alah, kemana? Aduh, tadi saya langit juga ya. Kasih lihat. Astaga, kasih lihat apaan, men. Kasih keras, sorry. Kaki kirinya Gavi kalau terlalu jauh dari gawangnya nggak begitu kenceng ya tendangannya. Oke, minta aja lah Toni Kroos ya. Oke, dikasih ke belakang aja. Nah, kasih udah. Lah, kok dibalikin ke saya, men. Kanan, bagus. Dapet, berani dong, ayo dong. Nah, nih, tendang. Bagus, men. 2-0, kita unggul. 1 gol dari kaki Valverde. Terus di babak kedua dari Benzema, kita belum dapat assist sih, tapi match rating kita udah naik ke angka 7,3 ya tadi kalau nggak salah. Passing ke tengah dan Modric passing lagi, men. Ini kualitas emang kelas kalau Modric. Dan Benzema kalau udah one on one bagus juga sih ya. Emang bagus banget malah. Benzema Mbappe versi agak tua, agak senior. Lah diganti, men. Ya. Saya posisi tetap kan gak dulu bahkan. Oke, sabar. 7,3 rating Mas Yan. Masih kurang nih. Nah, kiri dulu. Lah, kok telat sih? Oke, bahaya. Lah, rating 7,2, men. Jaga di sini. Tackling, aduh. Oke, gak nutut. Lanjut dulu. Mana ini, men? Kenapa gak ada yang jaga sih? Lah, mundur. Gak kelihatan, men. Kalian bak bola atau lawan bak bola tadi? Bagus, dapat. Oke, dikasih. Lari kali ya. Oke, gak usah, santai dulu. Bagus. Lewat. Nah, oke, Anda bisa lari tuh. Ya, positioningnya yang bagus dong. Udah saya tahu lari ke situ. Kenapa gak buka ruang Anda tadi? Mundur. Udah menit 69 nih. Jaga di sini, bagus. Ke tengah kawan. Hati-hati. Ini gimana ceritanya sih? Nah, bagus. Mana nih? Oke, ke kanan aja. Kiri kosong, men. Kiri saya kosong, gak ada yang jaga. Ya Allah, jahat banget, seriusan. Di sini minta Courtois. Bagus. Balik lagi. Bagus, lari. Ya ampun. Oke, bisa ini. Aduh. Jaga. Ya. Oke, jaga dia. Oke, udah bagus. Rating masih di angka 7,3, men, karena belum nyetak gol nih. Dapat. Oke, dapat bola lemparan ke dalam. Ganti posisi kah? Oke, enggak. Sini, men. Bagus. Nih, bagus. Kanan, men. Oke, gila kalau Toni Kroos, men. Nih, ya. Ya kemana, men? Aduh, padahal saya crossing udah. Oke lah, terserah. 4 menit lagi, bisa lah. Jangan kebobolan di sini. Tackling. Oke, udah selesai nih. 3 menit lagi. Please, kita juara nih. 3 menit lagi kita juara, men. Juara Liga Spanyol. Dan Sevilla berada di peringkat kedua. Semoga aja gak kesusul Barcelona. Biar Barcelona peringkat 3. Oke, selesai udah. Oke, selesai, men. Kita juara Liga Spanyol, teman-teman. Real Madrid juara Liga Spanyol. Akhirnya. Ini trofi kedua ya. Hitungannya trofi kedua sih ya.
Ketiga, sebelumnya udah ada Copa de España, lupa saya. Oke, ini trofi ketiga. Iya ya, oh berarti nanti kalau sama Liga Champion, kok hat-trick men. 14 juara dimiliki Gavi bersama Real Madrid. Oh iya ya, keren men, satu musim 4 trofi, oke ini dia men. Selebrasi ya, biarpun belum secara resmi diberikan trofinya, tapi ini kita udah fix juara Liga Spanyol di sini teman-teman. Yuk, kita sekarang lanjut aja lihat match ratingnya Pablo Gavi berapa. Yang dapat man of the match pastinya Benzema lah, mencetak gol kedua tadi. Kita cuma di angka 7,4, tapi ya lumayan lah, kita stabil mainnya di angka rating 7,0 ke atas. Bagus lah. Yuk, kita sekarang bakal lanjut ke pertandingan kedua sih kayaknya. Kita lihat dulu sih papan klasemennya yang peringkat 2 sama 3. Dan ini dia teman-teman ya, masih terpaut 5 poin sih, tapi udah fix kita juara Liga Spanyol. Biarpun ini nanti kita kalah dan Sevilla dapat 3 poin, poin mereka cuma 79, kita tetap 81 dan udah fix juara Liga Spanyol. Dan ini dia teman-teman ya, pertandingan terakhir kita udah ditunggu sama tim Girona. Kita bakal main di Bernabeu. Ini tim informasinya berada di peringkat 18. Bisa lah ya di akhir musim ini, di penutup akhir musim, kita pesta gol di kandang kita sendiri. Oke, laga penutup musim dan mainnya di Bernabeu lah. Bisa lah ya pesta gol, men. Kita bikin kemenangan juara Liga Spanyol lebih ciamik di sini. Terus untuk match rating sendiri ada di angka 9,0. Berarti udah nunjukin kalau tim ini di bawah kita ya. Kita ambil opsi aja shot on target 3 udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, di atas kertas kita udah diunggulin jauh di sini, apalagi ini di Bernabeu teman-teman. Kita ambil inisiatif serangan dan gila tinggi banget. Maco banget sih Anda nih. Oke, balik dulu, mana gak ada yang minta. Nah, Benzema ngapain sih Ruzan? Seriusan Benzema ngapain dia tadi? Kok main puter badan aja terus passing gitu doang. Nih, bagus Toni Kroos. Bagus. Oke. Ini balik lagi Benzema. Kanan. Lah. Oh, ngaco man Benzema. Benzema gak mau bawa bola bentar aja, gak mau kali ya. Yuk. Bagus, sabar. Kamavinga ya. Yuk, sabar. Yuk, kiri kosong man, pindah flank yuk. Oke. Ini Modric. Cross. Sorry. Aduh, hampir aja bagus. Nih. Kemana men? Nah, bagus. Ini tengah lagi. Kan. Ya Allah. Modric ya, tumben Modric hilang bola, seriusan. Sabar di sini, sabar. Udah, bahaya banget. Nah kan, bener kan, gila. Visi bermainnya gila men, seriusan. Visi bermainnya Memphis Depay cool atas Atletico Madrid. Rayo Vallecano maksudnya, sorry. Oh, bolanya Girona. Dapatlah. Jangan dilihatin mulu makanya men. Nah, bagus. Ya, kemana? Tengah, dorong ke tengah. Nah. Sini. Oke, lewat kah? Oke, gak dikasih ruang kita, bagus. Yuk, kiri dulu. Ya kemana men? Ya Allah. Dari tadi yang salah passing siapa? Yang ratingnya turun siapa? Oke, sabar. Lelah. Tunggu di sini. Dari tadi kanan mulu ya, men. Dari tadi persen kanan mulu. Passing udah. Lama banget Anda, men. Nih, saya minta udah lama banget Anda bawa bolanya. Nggak sabar saya. Oke, lari dulu kita. Kita lari dulu. Oke, dikasih ruang. Nih, bagus. Ya Allah, Benzema kayak hafalan ya men, habis dapat bola di passing gitu doang. Ini dapat nih. Oke, Benzema, ada apa dengan Benzema men? Mesti pertandingan terakhir perasaan malah kayak gini men, kita nggak bisa pesta gol atau gimana? Malah hati-hati banget mainnya, seriusan. Lewat, bagus. Oke, bola kita. Sini, nah. Oke, Benzema. Oke. Sini cuy. Bagus akhirnya, nunggu gol aja. Lah. Ya ampun Modric. Minta bola jalan skema aja kita. Nah. Oke, kiri bisa itu. Lah. Ya habis kerebut ya direbut dong, jangan diliatin mulu. Mana dia mau passing? Oke, dibawa sendiri. Jaga jalur tengah. Jalur tengahnya men. Tengah-tengah. Oke, fokus, bagus. Udah. Udah enggak ada yang bantu dia, capek yang lari barusan tadi. Nah, bagus. 1 menit terakhir. Entah kalau laga terakhir mesti malah kayak gini men. Laga penutup musim dari liga.
Oke, udah selesai. Yuk, kita lanjut babak kedua. Entah kenapa malah kayak seret banget nyata gol nih. Padahal ini lagi akhir musim. Yuk lanjut dulu. Gavi disorot main di highlight dia. Yuk lanjut dulu. Langsung masuk babak kedua udah. Gak ada satu shot on target dari Madrid sendiri. Eh ada ya, Modric tadi. Sangat disayangkan, sabar. Masih sulit men, rating 6,3 juga. Yang lain pastinya lebih rendah sih kayaknya. Oke, minta kiri. Jauh banget ya saya ya. Kanan, kanan. Kanan men. Bagus, dapat men. Nah, gak offset ya, oke bagus gak offset. Alhamdulillah gol pertama malah dari kaki Pablo Gavi men. Bentar, seriusan kok gak offset ya? Perasaan kita di depan back loh. Posisi kita mendahului back mereka. Bentar sih kita lihat sih. Bentar kita lihat nih. Ini kita lihat nih. Oh, ada back yang sebelah kanan. Nah, itu nomor punggung 6 tadi agak mundur. Jadi kita dihitung gak offset karena kita segaris sama dia. Bagus banget, men. Placing aja. Oke. Kita unggul 1-0. Bismillah, keren gol udah kebuka untuk Real Madrid. Yuk, bisa yuk lanjut. Bagus kawan, satu gol dari Pablo Gavi ya. 8 gol di 19 pertandingan. Lumayan lah ya. Biarpun gak sering nyata gol atau assist, tapi sering dapat man of the match sih dia. Itu lebih penting bagi saya men. Sabar. Oke, okay. Oh, berikutnya lawan Barcelona. Oh iya, apa final Liga Champions. Kita final Liga Champions El Clasico. El Clasico Champions League ya. 7,6 turun aja tiba-tiba udah. Rebut dong. Ya ampun, dibiarin di situ. Kanan bagus. Bagus, lari udah. Ah, enggak bisa. Nih, bagus. Lari Anda, passing ke tengah itu, men. Bagus. Ke tengah lagi. Nah, akhirnya. Lah. Ya Allah, astaga, enggak paham saya, men. Anda tinggal one on one loh itu tadi. Kenapa masih ragu-ragu, cuy? Mundurnya saya jauh banget. Oke, sabar. Rating turun lagi karena lama banget enggak dapat bola, malah dipegang sama Girona bolanya, ball positionnya. Mundur, agak ke tengah Gavi. Agak ke tengah Gavi, bagus dapat. Bagus, tahan dulu, tahan. Oke, bisa ini. Bisa, men. Bagus, lari sendiri. Ke belakang dulu, tarik. Bagus, men. Bagus banget kan, gini nih kalau hasilnya nggak egois, kita malah bisa nambah gol, teman-teman. Rating berlipat-lipat ke 8,3. Asis men. Dari kaki Pablo Gavi yang berlari seorang sendiri terus tahan bola sebentar. Nah ini dia. Lari, tahan bola sebentar, lihat ada teman berlari dan boom, Modric. Luka Modric, terima kasih. Kita unggul 2-0 men di laga akhir musim. Bagus lah. Tapi harus nunggu sampai babak kedua ya. Pablo Gavi nyetak 1 gol, Modric 1 gol. Kita lihat sih man of the match-nya siapa. Karena hitungannya Gavi dapat 1 assist, dapat 1 gol. Harusnya Gavi ya, tapi ini masih bergulir men. Masih menit 73, kurang lebih 16 menitan lagi sih. Kamavinga masuk gantiin Fernandes. Ya, sabar dulu. Real Sociedad menang 3-1 atas Espanyol, udah gol 3-1 maksudnya, sorry. Yuk, masih kurang 0,7 men, target match ratingnya 9,0. Malah turun lagi 8,2, bagus. Oke. Kiri nggak ada yang lari. Aduh, kiri nggak ada yang lari lagi. Nih, bagus. Oke. Nih, nah sendiri. Ya, kenapa nggak di... Aduh, Benzema nahan bola lari sendiri nggak mau kah? Oke, Vinicius masuk. Saya dirubah kah? Oh, nggak, kayaknya Vini ngisi posisinya Benzema. Nah, kasih. Oke. Tendang lagi udah. Oke, sepak pojok lagi men. Sepak pojok lagi. Yuk, bisa yuk. Satu gol aja kah? Kok mulai ditarik ya men? Pemain-pemainnya yang bagus di tengah. Kasih. Bagus. Ya. Mundur. Kayaknya kurang 2 orang aja di backnya. Nah, bener kan? Nah, gila. Kenceng banget itu. Mundur. Bagus. 1 menit aja, please. Kita udah fix menang di sini nih. Oke.
Oke, selesai nih. 30 detik lagi. 30 detik lagi dan kayaknya Girona degradasi sih. Oke, masih belum berakhir, men. Dipaksakan ke sepak pojok. Oke, bertahan aja udah selesai nih habisin sana nih, bertahan sini. Oke, ini buang-buang. Bagus, selesai itu. Men, Prit, men. Ya ampun, Prit, cuy. Nah, selesai, men. Dengan ini berakhir ya Liga Spanyol, dijuarai oleh Real Madrid dan satu musim sudah selesai oleh Pablo Gavi di sini, men. Berseragam dua tim aja yaitu PSG dan Real Madrid. Sekarang kita lihat aja dulu lah man of the match-nya siapa di sini, kita lihat ya. Dan ini dia teman-teman, man of the match-nya ada di Pablo Gavi. Kita sering banget dapat man of the match. Kira-kira bisa dapat Ballon d'Or gak ya? Oke. Kayaknya nggak mungkin sih, ini belum akhir musim dari 2023. Oke, kita lihat papan klasemen ya, siapa yang ada di papan atas dan siapa yang ada di papan bawah. Ini dia teman-teman ya, papan klasemen akhir dari Liga Spanyol. Posisinya nggak berubah sih sebenarnya. Sevilla masih terpaut 5 poin dari Real Madrid ya. Terus Barcelona juga masih 1 poin di bawah Sevilla, mereka peringkat ketiga. Oke, dan sekarang kita lihat posisi paling bawah, Girona berada di paling bawah, men. Semenjak kita kalahkan malah makin turun. Sebelum lawan kita dia peringkat 18, setelah lawan kita peringkat 19. Oke, selamat tinggal untuk Girona ya, untuk Cadiz juga sama Elche. Mereka bakal turun ke Liga 2 Spanyol. Dan ini dia teman-teman untuk sekarang ya, ini dia akhir dari Liga Spanyol ya. Pablo Gavi bersama Real Madrid berhasil juara Liga Spanyol di sini. Satu musim dengan penuh banyak trofi ya teman-teman ya. Kita dapat Piala Raja Spanyol, Copa de España sama juara Liga Spanyol, tinggal trofi Liga Champions aja sih. Oke, saya tutup sampai sini dulu aja ya video gameplay yang ini, salah satu video terakhir sih. Berikutnya video final aja di Liga Champions sama Copa de España, itu yang bakal jadi video penutup dari FIFA 23 saya. Oke, fix resmi saya tutup di sini gameplay dari Pablo Gavi. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.